kembali di channel aku, Sustana. Kalian jangan lupa subscribe, like, comment, dan halo guys, kembali lagi di Sales Channel. Daripada video kali ini, aku bakalan unboxing lagi. Unboxing lagi dan semestinya. Ya. Unboxing apa? Unboxing. Ini HT cover mesin cuci bukaan atas motif keram top loading cover. Jadi mau unboxing cover mesin cuci. Kami mau bilang mau unboxing mesin cuci, mau bilang bukan unboxing mesin cuci tapi covernya. Covernya guys. Tutupnya. Dan ini dari kirimnya lama banget, udah setahun ya. beberapa hari yang lalu. Ya, dari mana itu apanya? Ini nama tokonya dari Tokopedia. Tokopedia kita beli online di Tokopedia. Terus nama tokonya Hokitiam. Nama tokonya Hokitiam. Dari Jakarta Barat. Ya, Jakarta Barat. Oke. Terus ini beratnya itu adalah krik-krik. Dada. Krik-krik ini kalau ditebak-tebak ya kurang dari 200 gram. 200 gram. Nggak nyampe setengah kilo lah sih. Oh, berarti 0,2 kilo. Iya, bener kan? 0,2 kan 200 gram. Wah. Namanya bener. Oke, terus lanjut. Okay. Apa lagi? Ini gratis ongkir. Gratis ongkir. Yang ngirim Ninja Van. Oh iya, yang nganterin kita ekspedisinya Ninja. Berarti dia enggak kelihatan dong ya waktu pas ini. Ini apa gunanya, udah disilatin tapi masih ada staplesnya. Supaya enggak copot. Ih, warna pink atau merah? Warna pink atau merah. Coba tadi apa tadi dari ini keterangan ini yang mau kita. HT cover mesin cuci bukan atas motif keram. Jadi kita minta enggak pilihnya itu motif keram. Kita mau lihat nanti apa benar motif keram atau dikasih mau motif yang lain. Kadang-kadang kalau dia motif stoknya enggak ada, dia kasih motif yang lain. Udah, tapi kita sih enggak apa-apa ya. Ya, apa-apa yang penting bisa dipakai. Ini bisa dipakai. Oke. Kita bukanya pakai. Kita mau langsung buka aja. Ya, ingatin teman-temannya dulu. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan share tentang video yang lain. Video yang ini ditonton sampai selesai. Oke. Pakai gunting aja apa pakai itu aja? Lebih tajam. Iya, tapi enggak ke arah dalam ya ininya ya, potongnya ya, takutnya malah sobek nanti. Bagian dalamnya. Nah, plastiknya dulu ya, plastik luarnya dulu ya. Dia kasih plastik. Tuh, tajam banget loh, plastik sebelnya yang bisa dihidupkan. Oke, udah kelihatan. Tapi warnanya beda sama yang digambar. Nah, jadi ini tadi yang kita apakan tadi ya, kita udah lepas nih. Ini dia covernya. Oke, kita barangnya yang mana? Coba kasih tunjuk dulu barangnya. Coba kasih tunjuk barangnya. Ini. Jadi kalau kita beli dia sama ini pembungkusnya ya, plastiknya ya. Oke. Kelihatan enggak? Nah, coba yang ini kasih tunjuk dulu. Oh, ini cara masangnya. Tapi bahasa apa ini? Ada beberapa corak dia ya. Iya. Ada beberapa corak. Kita corak keran. Ini kayak corak apa aja coba? Ini ada corak kotak-kotak lantai toilet. Kotak-kotak. Terus ada bunga-bunga. Sama nah, ada bunga-bunga. Nah, kita tidak salah satu dan. Nah, kalau yang kita itu kan yang atas ya, yang atas. Yang bagian atas bukaannya. Nah, kalau yang ini bukaannya atas. Nah, kalau yang ini bukaannya depan. Depan. Nih. Oh, depan enak sumpah. Muter-muter gini. Cover ya. Nah, kalau yang ini atas top. Bagian atasnya. Kita buka dulu ya plastiknya ya. Oke, ini pakai gunting sih, tak meleset aja. Wih, tajam banget. Meleset malah ke tempatnya, bagian yang lain dia motong. Kok nggak ada? Makanya ada apa tulisannya? Tulisan apa ya? Di sini tulisan Jepang. Tulisan Jepang. Oh ini ada ukurannya nih, ada ukurannya. Ukurannya. Jadi dia ada jual tuh ukurannya itu. Ini yang ukuran 54x54x82 cm. Terus cocok nggak ini ya? Pas nggak?
Terus ini 56 x 60 x 80. Ini yang di checklistnya ini ya? Iya. Cocok ya? Kayaknya saya sepertinya nggak bujur sangkar deh ininya. Kita khawatir nggak bisa ini. Iya. Gimana nanti? Kalau nggak bisa masuk ya kita klaim aja, kita minta ganti loh. Iya. Nah ini dia bentuknya nih. Ini mana atas mana bawah nih? Setuju. Nah ini guys, ini motifnya keram. Sama sih kayak digambar ya, sama. Gini dong. Kalau digambar yang mana? Oh yang digambar yang kita sama. Beli ini, sama ya? Nih. Coba setuju. Satu. Coba ya, sama ya, motif terang dia. Dasar warnanya itu putih. Nih, aduh, nah tuh, kelihatan gak ya? Ya, kelihatan ya, nah ini dasar dia. Warnanya putih, terus warna kerangnya itu biru. Warna kerang itu ada biru, ada kuning juga, ada kayak kuning coklat gitu ya. Dan bau tam lima juga ya? Bau, ih kamu bau iya. Oh, plastik apa gitu. Oh, ini atas, ini belakang. Ini atas ada sletingnya di bawah. Iya, ini belakang. Nah, ini ada sletingnya dia. Oh, diikat tadi di belakang. Iya, di belakang ini jadi kayak pakai celemek gitu loh, guys. Ini nih. Habis sunatan. Coba kasih tunjuk dulu lah detailnya nih. Bentuknya nih, bentuknya kayak kotak gitu ya. Nah, coba kita buka sletingnya. Terus nih, terus belakangnya mana? Coba balik dulu. Belakangnya guys. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Aku tunjuk nih. Belakangnya nih begini nih. Belakangnya seperti ini. Ada ini di luar. Ada talinya dari luar. Nih. Nih. Ini bentuknya ya. Nah ini dia talinya yang akan diikatkan ke badan mesin cucinya. Tapi ini yang sletingnya ya, gimana? Nah. Di sini dia ada sletingnya mestinya ya. Tapi kok nggak ada? Kamu kemana? Iya ya, nggak ada sletingnya ya. Gimana cara bukanya ya? Kalau langsung dibuka gitu aja terus kalau terus nanti masangnya gimana lagi ya? Please, woi, di mana woi? Woi. Oh ini dia, akhirnya ketemu guys. Selinnya dia saudara, warna putih ketemu. Nah warna putih, nah ini dia nah, terus membuka ini dia sletingnya nih. Dari sini Bambang iya dari sini muter ke sini terus muter ke sini baru buka dari sini tuh ya, kelihatan ya. Jadi dia ini topnya nih bagian atasnya nih bagian top top nah nih dia lengkap bolong. Halo guys. Oke, kita mau pasang langsung ya. Ya, kita mau langsung pasang. Kita mau pasang langsung ya, guys. Oke. Oke. Ya. Kita langsung pasang, guys. Oke ya, ini dia ya. Ini dia ya, Bang ya. Iya, ini dia. Ini dia, guys ya. Ini bahannya apa sih? Kita dapat ukuran yang 54 x 54 x 82. Nih, ada checklist ya. Oke, ada checklist ya. Oke. Ya. Ya, yuk bawa yuk. Kita langsung. Jadi teman-teman selama ini kita pakai mesin plastik. Cuci, kita pakai plastik. Ini sebenarnya plastiknya plastik buat tempat ini ya, sampah ya. Ya. Kita potong terus kita jadiin kayak ngesarungin dia ya. Iya, dia pakai. Udah sampai jelek nih. Jadi kita mau ganti ya. Kita ganti. Ya, kita mau ganti. Oke. Okay. Ya, kita langsung coplok aja. Iya, copot ya. Copot dulu ya. Oh copot my god. Ah, itu dia mesin cucinya, guys. Gancil ini, coy. Didorong ke sini dulu deh ininya, okay. Mesin cucinya didorong ke sini agak tertang. Iya, taruh lantai enggak apa-apa. Ya. Ini tenaga berat, guys. Ya. Karena ini ukurannya yang 10 kilo. Ya. Oke, kita langsung masang. Ini mesin cucinya nih. Ini ukurannya yang 10 kilo. Coba dipasang dulu. Nah, yang bagi yang ada talinya itu bagian belakang. Cepet ini, guys, masangnya. Cepet.
cepet nih guys masangnya nih guys. Aduh. Ya, beneran. Sampai enggak sih dia? Aduh. Muat enggak sih? Muat. Empat terlalu sempit nih bajunya nih, dikasih baju nih sekarang nih. Kamu pakai baju nih sekarang. Mesin cucinya dikasih baju nih, lagi bajuin nih. Bisa enggak? Pas ya. Kirain belakangnya juga ada nutupnya, ternyata diiketin gitu aja ya. Nah, ini dia ada penutupnya ya, boy, nih. Putus. Aduh, coba. Kok dia cepet banget ya? Ini gas agak apa kelihatannya dia, tapi coba tolong diambil dong. Taruh di sini aja. Iya, ini apanya lepas ya? Lepas. Nah, kelihatannya ini kurang kencang dia jahitnya ya. Nanti kita coba jahit ya. Atau nggak pakai itu juga nggak apa-apa kali ya. Depannya nggak apa-apa, cuma gini doang. Iya nggak apa-apa. Nah ini dia guys ya. Tapi bukan salah aku kan? Iya nanti dihukum nih nanti nih. Dia yang bikin itu suruh jahit ulang. Nggak bertanggung jawab suruh jahit ulang ya. Coba kita buka. Nah, bagus ya? Ya. Coba kita buka guys gimana? Nah, coba dibuka. Nah. Soalnya kan ini kan depannya nih kan. Nanti nih robek nih. Nah, gini. Lalu tekan buka, ambil. Masukin. Lalu masuk puter sendiri. Gitu. Oke. Goyang. Ini dia apa ya? Hybrid screw pulsator. Tokyo Drift. Apa sih? Mereknya lupa. Sharp ya. Sharp. Ya, oke. Okay, ternyata cocok ya, teman-teman ya. Pas ya. Pas ya ukurannya itu sampai ke bawah malah ya. Nih, sampai ke bawah nih. Pas banget sumpah. Kok bisa ya sumpah? Iya, beneran pas banget. Nih, kan bagus ya. Kamu kesempitan enggak? Kesempitan. Kamu kesempitan enggak? Kamu udah dikasih cover ya. Kamu udah dikasih baju yang layak, bukan kayak baju. Kan kayak baju yang selama ini ya, masa tempat sampah ya. Ini sudah robek-robekin. Ya, itu nanti dibuang tong sampah. Oke. Okay. Ya, ini bagus ya. Nah, recommended lo guys ya. Jadi mesin cucinya ada bajunya deh. Bener nggak ada bajunya? Jahitannya juga di rumah terlalu lembek. Iya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Okay. Ya, oke okay, kasih tahu teman-teman ya, ini recommended okay, ya. Oke. Ini recommended. Kasih tahu mamanya. Kasih tahu maknya ya kalau kasih tahu maknya ya supaya mesin cucinya dikasih cover ya, enggak terlalu mahal kok ya. Paling cuma 30-an, 30-an ribu. Recommended lah. Tapi bisa lama dipakai ya. Bisa lama. Kalau dijaga. Iya, kalau jangan sobek-sobek kalau dong. Hah, kalau enggak dijaga ya rusak tuh juga. Kalau enggak jaga. Oke. Okay. Bolongnya gede. Oke, okay, ya. Oke, guys, segitu dulu video aku. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, share video aku dan tonton video aku sampai habis. Jangan di skip iklannya, jangan di skip videonya. Iya. Oke, okay. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton ya. Sampai akhir. Dan yang tidak nge-skip, terima kasih. Terima kasih. Yang nge-skip juga terima kasih. Ya, terima kasih. Besok nonton ulang lagi gitu ya. Nonton ulang kalau misalnya lupa gimana ceritanya, tonton ulang. Iya. Oke. Okay. Kalau lupa, gak usah tonton. Iya. Kasih tahu teman-temannya juga. Oke. Ya, share ke teman-teman kalian. Ya, tetap jaga kesehatan ya, ini masa pandemi ya. Tetap jaga kesehatan. Dadah. Dadah.